dan Thomas Doll terlihat begitu geram. Thomas Doll begitu geram melihat apa yang terjadi di laga sore hari ini. Are we gonna play now? Ready for the show. Baik oleh penjaga gawang Teja Pakualam. Cukup tegang, kita lihat mengambil dua langkah tampaknya kali ini. David da Silva, David da Silva kan? Oh! Yeah. Penalti David da Silva! Gagal dimanfaatkan oleh David da Silva. Like pastries, hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. Inilah dia, Juan Luis versus Cheryl Trisna. Ah! Gagal! Gagal, Labib! Sebuah tendangan yang melenceng. Begitu jauh. Panenka dari Juan Luis. Sempat mundur sedikit berhadapan dengan Daryono dalam tendangan penalti diiringi yo ayo dari para pendukung Lamania, pendukung dari Persela Lamongan. Wasit meniup peluit menengadah ke atas, kita lihat ancang-ancang Soe Matsunaga jepret. Oh Allah, kenapa bisa begitu? Yang diambil, dan kali ini tekanan ada pada Marco Motta dan juga Aditya Harlan. Marco Motta keluar! Keluar! Ini dia eksekusi dari Motta, power dia shooting, coba untuk menendang ke tengah, tapi justru naik cukup tinggi dari mistar gawang Aditya Harlan. Eze jebret dan keluar. Seperti yang pertama tadi Conti di pertandingan Borneo, kali ini Eze. Ancang-ancang dari cukup jauh, keras tendangannya, menendang sedikit ke tengah. Ya. Bagaimana Marco Silvestri yang sudah mengambil ancang-ancang, dan juga ada Nadio Argawinata yang juga bersiap untuk melakukan antisipasi. Marco Silvestri, oh sukar dipercaya pemirsa, penalti dari Marco Silvestri diamankan oleh Nadio Argawinata. Untuk kedua kalinya Persija Jakarta gagal mengkonversikan penalti pada saat mereka mendapatkan penalti menjelang pertandingan berakhir. Sebelumnya lawan Barito Putra, Marco Motta miss. Siap-siap. In Kuno dengan Wawan Hendrawan dan Jeger. Penalti dari In Kuno berada di atas misal gawang dari Wawan Hendrawan. Iya, seperti tidak percaya diri tadi In Kyun ketika mencoba mengeksekusi ya. Lawan pemain sama-sama memiliki kemampuan yang sangat baik di posisinya masing-masing. Dan kali di Beto, pemirsa depan bola. Beto! Sukar dipercaya, pemirsa! Sukar dipercaya! Top score Liga 2, Beto Gustavus ditahan. Penalti mampukah dimaksimalkan untuk memperkecil Renan Silva. Renan Silva lagi terlepas dan sayang sekali bungkus Renan Silva gagal untuk mencetak gol memperkecil ketertinggalan Persik Kediri. Iya, pintar sekali Teja tadi, dia tahu bahwa Renan berhenti sejenak untuk melihat dia bergerak dan dia tidak bergerak. Bagi Persija Jakarta dengan penalti, pemain berusia 32 tahun yang sudah mencetak 3 gol saat ini. Bersiap-siap kali ini Hano, Bello, dan gol! Sukar dipercaya pemirsa! Tendangan yang dilepaskan oleh Hano Bello masih berada di atas misal gawang dari Persebaya Surabaya.
Iya, sulit memang untuk dipahami bagaimana Hano tadi mengarahkan bola begitu.